update berita Persib Bandung hari ini. Latihan terakhir di Bandung, Persib dalam kondisi prima. Selanjutnya rumor tentang transfer pemain. Teddy Cahyono buka suara. Seperti apa selengkapnya? Yuk kita simak. Sebelum lanjut, alangkah baiknya dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Juga jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar kalian mendapat update berita seputar Persib Bandung. Latihan terakhir di Bandung, Persib dalam kondisi prima. Persib Bandung menggelar sesi latihan terakhir sebelum pergi ke Yogyakarta. Berlokasi di Stadion Sidolik, tim asuhan Roberta Arena Alberts mematangkan persiapan untuk meladeni series ketiga. Sang pelatih mengatakan pemain dalam kondisi fisik dan mental yang prima. Persiapan matang memang harus dilakukan. Lantaran armada Maung Bandung dinanti lawan sulit dan agenda yang padat. Lawan perdana yang dihadapi di series ketiga ialah sang rival Persija Jakarta. Setelah itu tim berat yang lain menanti seperti Arema, Persebaya, dan Bali United. Pemain sudah berlatih dengan keras sejak 4 hari kebelakang, dan hari Sabtu lalu terlihat kaki mereka begitu lelah. Tapi hari ini nampak perbedaannya dari mentalitas mereka. Mereka terlihat kuat dan itu bagus, kata mantan pelatih PSM dan Arema tersebut. Dalam sesi latihan kali ini juga hadir ratusan bobotoh yang memberi dukungan. Mereka membentangkan spanduk dan menyanyikan chant kepada tim yang berlatih. Menanggapi kehadiran supporter, Roberta tidak banyak bicara, karena saat ini aturannya kegiatan tim masih tertutup. Kami seharusnya berlatih secara tertutup dan itu adalah perintah yang diberikan. Kami tetap fokus pada latihan, tidak melihat hal yang besar. Kami seharusnya berlatih dengan tertutup. Tutup pelatih berpaspor Belanda ini. Manajemen Persib tanggapi rumor tentang makan Konate, Bauman, dan David Da Silva. Desas-desus perekrutan pemain kembali menggeliat. Seiring dibukanya jendela transfer paruh musim, kompetisi Liga 1 2021 tanggal 15 Desember mendatang. Salah satu klub yang dirumorkan akan segera merekrut pemain baru adalah Persib Bandung. Ada banyak pemain yang dikabarkan akan menjadi bagian Persib di pertengahan musim ini. Mereka ialah Jonathan Bauman, David Da Silva, dan Makan Konate. Mendengar ada banyaknya rumor kepindahan pemain, Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono buka suara. Pria berkacamata ini tidak bisa berbicara panjang lebar soal bursa transfer, mengingat timnya belum membicarakan soal perekrutan pemain baru. Teddy mengatakan kabar pasti soal perekrutan pemain akan disampaikan pada Desember, tepat saat bursa transfer mulai dibuka. Belum ada, nanti nunggu Desember saja pas sudah dibuka jendela transfer, ujar pria berkacamata itu pada Senin 15 November 2021. Disinggung soal nama David Da Silva, Teddy menilai kabar tersebut tidaklah benar. Terlebih ia tak ingin berspekulasi lebih jauh. Dengan banyaknya isu yang datang kepada timnya di jendela transfer kali ini, semua juga berspekulasi seperti itu tidak benar, tuntasnya. Itulah update kabar Persib hari ini. Sampai jumpa di kabar Persib selanjutnya.